Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Master Tutorial Channel. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi sedikit tentang cara melihat kata sandi atau password dari Facebook yang kita lupa. Oke, sebelum kita lanjut ke tutorialnya, silahkan teman-teman like, komen, dan subscribe, serta hidupkan tombol loncengnya agar nanti bisa langsung melihat video-video yang di-upload oleh channel ini. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya. Langsung saja kita ke Google Chrome. Nah, yang ini kita klik. Nah, maka tampilan dari Google Chrome seperti ini. Kemudian klik bagian pojok kanan atas yang ini. Nah, di sini banyak akun Gmail atau akun Google, maka yang kita gunakan adalah Gmail atau akun Google yang sering digunakan untuk masuk ke Google Chrome atau yang tersinkronisasi ke Google Chrome. Kita coba langsung kelola akun Gmail. Nah, kemudian silahkan teman-teman klik bagian keamanan. Kemudian silahkan scroll ke bawah. Oke, di scroll. Nah, ini ada bagian pengelola sandi. Ada 31 sandi yang tersimpan di akun Google Anda. Pengelola sandi memudahkan Anda login ke situs dan aplikasi yang Anda gunakan di perangkat yang login. Ini artinya ada banyak aplikasi yang pernah saya login di Google Chrome yang menggunakan Gmail ini. Kemudian kita langsung klik saja. Nah, ini 31 situs dan aplikasi, ada 3i Network, ada alweb.com, android.click, dan sebagainya. Kemudian kita scroll aja ke bawah, kita cari yang Facebook. Nah, ini yang Facebook, tinggal kita klik. Nah, di bagian ini kita diminta memverifikasi diri. Demi keamanan Anda, Google ingin memastikan bahwa ini memang Anda. Silahkan di scroll ke bawah. Nah, di sini ada beberapa metode atau cara untuk mengakses akun, untuk memverifikasi diri kita sesuai keamanan di HP kita masing-masing. Nah, di sini saya menggunakan kunci layar, namun bagi teman-teman yang menggunakan cara lain untuk keamanan di HP teman-teman, bisa menggunakan cara lain. Di sini saya menggunakan kunci layar. Klik bagian lanjutkan. Kemudian masukkan sidik jari. Maka akan tampil akun Facebook yang pernah masuk menggunakan Gmail ini di Google Chrome. Ini emailnya, kemudian passwordnya. Untuk melihat passwordnya, teman-teman tinggal klik pada gambar mata ini, yang ini. Jika sudah diklik, maka akan muncul atau kelihatan password dari Facebook tersebut. Oke, teman-teman, itu saja cara untuk melihat kata sandi atau password dari Facebook kita yang lupa. Teman-teman bisa coba cara ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam Master Tutorial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.